Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ahmad Tawi. Di channel saya ini, saya akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Jadi, buat teman-teman semua yang belum menonton video saya sebelumnya, teman-teman semua bisa tonton video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas NEM atau SEM, karena di sini untuk NEM sedang mengalami koreksi sekitar 50%. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai NEM atau SEM ini, karena dia sedang mengalami koreksi sekitar 50%. Apakah di sini waktu yang tepat untuk membeli SEM atau NEM ini? Di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai NEM atau SEM ini. Jadi simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini buat teman-teman semua yang ingin request saya membahas koin apa yang prospeknya bagus, teman-teman semua bisa tuliskan di kolom komentar. Di situ insya Allah saya akan buatkan video di next video buat teman-teman semua yang request di kolom komentar. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja bahas SEM atau NEM ini. Di sini NEM sedang mengalami koreksi sekitar 50%, dan di sini ada diskon buat teman-teman semua yang ingin membeli di harga sekarang. Di sini sebelumnya NEM atau SEM ini sudah mengalami pump sekitar 50% juga, dan setelah itu dibanting sekitar 50%. Jadi di harga sekarang ini untuk SEM atau NEM ini sedang mengalami diskon besar-besaran. Dan di sini saya menggunakan support dan resisten untuk menganalisa NEM atau SEM ini. Oke, di sini di harga sekarang SEM ada di kisaran 0,3 US dollar. Dan di sini ada support yang pastinya akan di retest oleh NEM atau SEM ini di 0,31 US dollar. Dan di sini ada support terkuat, yaitu ada di 0,26 US dollar. Oke, di sini teman-teman semua bisa serok di angka 0,3 US dollar. Dan di sini ada resisten pertama di 0,4 US dollar. Oke teman-teman, apakah di sini waktu yang tepat untuk membeli SEM atau NEM? Di sini di harga sekarang yang sudah diskon sekitar 50%-an. Di sini menurut saya untuk jangka panjang teman-teman semua bisa membeli di harga sekarang. Tapi di sini saya tidak memaksa teman-teman semua untuk membeli SEM atau NEM ini, karena semua risiko ditanggung sendiri. Oke teman-teman, di sini untuk SEM atau NEM di sini dia sedang mengalami sideways di area 0,3 sampai 0,4 US dollar. Oke teman-teman, di sini jika NEM atau SEM ini bisa keluar dari trendline di angka 0,42 US dollar, di sini kemungkinan besar untuk NEM atau SEM ini bisa naik hingga 0,7 US dollar, bahkan hingga sampai 0,8 US dollar. Jadi di sini untuk SEM atau NEM ini dia harus breakout di atas 0,4 US dollar. Dan di sini jika untuk SEM atau NEM ini dia breakdown di bawah 0,3 US dollar, di situ teman-teman semua harus waspada untuk koin NEM ini. Dan untuk stop lossnya ada di kisaran 0,2 US dollar. Tapi di sini menurut saya untuk koin NEM atau SEM ini dia akan retest dulu di 0,31 US dollar, dan setelah itu dia akan breakout di atas 0,4, dan selanjutnya dia akan menuju 0,7 US dollar dan menembus resistansi selanjutnya. Oke, di sini teman-teman semua bisa cek di bulan Februari untuk koin NEM atau SEM ini. Di sini bisa teman-teman lihat untuk koin NEM atau SEM ini
dia bisa breakout dari sideways yang di angka 0,2 US dollar. Jadi dia bisa menembus resistansi pertamanya di 0,2, lalu dia bisa breakout lagi di atas 0,3 US dollar, dan setelah itu dia bisa breakout di atas 0,4, dan setelah itu dia bisa pump hingga 2 kali menembus resistansinya. Dan setelah itu dia koreksi agak cukup dalam, sekitar 20%-an. Setelah itu dia bisa pump lagi hingga 0,8 US dollar. Dan sebelum dia jatuh lagi koreksi di harga sekarang ini. Dan di sini coin name atau SEM ini dia membentuk double bottom dan berakhiran dengan breakdown atau koreksi yang cukup besar, yaitu sekitar 50%-an. Dan dia sedang sideways di area atau di harga sekarang ini. Oke, di sini kita bisa cek di coin market cap untuk coin name atau SEM ini. Oke, di sini teman-teman semua bisa cek di coin market cap untuk name atau SEM ini. Dia ada di urutan 32 versi coin market cap. Jadi di sini menurut saya untuk top 100 yang ada di coin market cap berpotensi bagus untuk kita tradingkan atau kita beli. Oke, di sini bisa kalian lihat untuk sirkulasi supply dari coin SEM ini dia sudah 100%. Dia ada sekitar 9 miliar coin NEM. Jadi di sini untuk coin NEM atau SEM ini dia sudah melewati batas dari supply-nya sendiri. Jadi di sini untuk coin NEM ini dia sudah anti inflasi. Jadi buat teman-teman semua yang ingin membeli coin NEM, di sini menurut saya dia sangat bagus. Di sini bisa kalian lihat di coin market cap dia ada sekitar 3 miliar US dollar. Dan di sini untuk volume 24 jamnya dia ada sekitar 300 miliar US dollar. Jadi untuk coin name ini adalah koin yang sudah cukup agak lama, sekitar 4 tahunan kalau tidak salah. Jadi di sini buat teman-teman semua yang ingin membeli koin SEM ini, teman-teman semua bisa beli mulai dari sekarang karena mumpung harganya masih diskon. Dan di sini teman-teman semua bisa membeli koin NEM atau SEM ini di Indodax. Di sini untuk harga saat ini NEM atau SEM ini ada di harga Rp5.400. Jadi di sini buat teman-teman semua yang belum mendaftar di Indodax, teman-teman semua bisa cek link yang ada di description box untuk mendaftar di Indodax ini. Dan buat teman-teman semua yang masih bingung mendaftar di Indodax ini, di sini saya akan lampirkan di pojok kanan atas. Di situ teman-teman semua bisa klik untuk cara mendaftar di Indodax ini. Oke, mungkin sekian informasi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman semua yang ingin membeli coin NEM atau SEM ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.